Ntar ya, aku maskeran. Dah, halo. Halo yang baru datang, yang baru masuk. Itu pada nanyain apa namanya yang di story aku kan kayak ada orang ada suara tangisan gitu kan. Itu yang nangis bukan aku. Itu yang nangis adalah Cigracia, kasihan. Bang Fan masih belum ada. Ya Allah, kasihan emosi. Bil, kepo dong isi surat dari Kanadila buat kamu. Isi surat dari Kanadila buat aku tuh apa ya? Aku hafal deh. Apa ya? Ntar aku ambil deh suratnya. Bil, cek DM dong, aku kirim poster buat Bilfam. Iya, aku udah lihat, cuma aku lupa save tadi. Nanti ya, kapan-kapan. Bil udah lihat Randy ketangkap, gak ketangkap apaan. Mau bahas apa malam ini? Jujur aku gak tahu mau bahas apa. Dilihat itu mahal gemoy enggak, karena mulai makin kesini mahal gemoy makin meresahkan ya. Kayak dia nggak bisa nonton itu video YouTube itu nggak bisa. Nih yang tadi penasaran sama isi surat dari Kanadila buat BL, BL bacain. Isi suratnya apa ya? Dear Briel, oh nih, Dear Briel, anak baik. Aku suka banget sama personality kamu yang humble dan ramah, hehe. Walau udah sama-sama gak di JKT, semoga bisa selalu berhubungan baik ya, Briel. Makasih banyak. Love, Kanadila. Gemes, makasih ya, Kanadila. Kanadila baik banget, jujur. Sebaik itu. Terus aku dapat present. Hadiahnya itu mascap gitu, warna kayak ungu-ungu pink gitu loh. Lucu, gemoy. Thank you, Kanadila. Kanadila bikin surat satu-satu buat semua member kayak rajin banget, so niat. Kayak ter apa ya, tertulus. Satu-satu semua dikasih surat, wow, iya. Makanya kayak lucu. Jujur aku kedinginan, guys. So gemoy. Kalian kasih tau aku ya, ini sejak dihitungnya menit ini sampai 20 menit. Kasih tau aku ya, kayak dihitung mulai detik ini sampai kalau misalnya udah 20 menit kasih tau aku. Nah, gitu dia kata-katanya. Buat masker ya, iya. Kita bikin project buat kamu nih. Apa nih projectnya? 2245 kelar. Aku gak bisa ngeliat jam masalahnya. Ya. Ih, maaf ya aku agak kedinginan gitu jadi tangan aku merinding.
kalau lebih 20 menit gosong ya harus dibalik. Enggak gitu. Bikinnya dari hati kok, hu. Apa tuh? Spoiler dong. Nyimak aja ya, Biel, yang lain. Iya, Kak Fawas. Merinding disco. Merinding disco? Apa ya? Kok keinget merinding disco? Merinding disco dari mana ya? Oh, dari podcast. Yang waktu itu aku podcast sama Kalala. Merinding disco. Oh iya, gue kiru Jepang, iya. Sering denger podcast gak? Iya, aku sering denger podcast gara-gara gak tau ya, aku tuh kadang-kadang kalau misalnya susah tidur, iya ada disco. Dikasih disco beneran gak tuh? Makasih Kak Rizky. Kak Rizky bilang terus. Thank you disconya. Itu kan merinding dapet disco. Iya ya. Ah, aku tadi pengen ngomong apa, aku lupa. Aku ngomong apa nih ya? Oh, sering denger podcast gak? Iya, aku sering denger podcast. Soalnya tergantung mood sih sebenarnya. Kadang-kadang tuh Briel itu kalau misalnya tidur tuh kayak harus ada suara orang gitu loh. Nah, kalau misalnya ada suara orang karena di kamar itu gak ada TV, jadi aku suka setel podcast, dengerin podcast sambil tidur. Habis itu kalau misalnya lagi gabut, misalnya sehari-hari aku sering dengerin podcast sambil ngerjain tugas, kalau nggak tugas rumah atau tugas sekolah, seperti itu, kayak buat nemenin aja sih. Ada tau tuh podcast pengantar tidur, emang iya ya? Aku kalau mau tidur ada suara dari bawah kasur, takut. Bill dengerin podcast musuh masyarakat gak? Enggak, apa tuh? Ini suaranya ngantuk kebel. Apa nih suara yang ngantuk kebel? Suara Briel ya, emang. Tapi itu apa sih, kayak pujian kok kalau buat Briel mah. Rilis. Get Sleepy judul podcastnya. Ada di Spotify. Nanti Bril itu deh coba dengerin malam ini. Bril dengerin podcast Gokiru Japan X JKT48. Dengerin. Lagi pilek ya, Dek. Iya, ketara banget ya suara bindengnya. Hidungku kayak lagi agak mampet gitu loh. Bil nge-podcast juga lah. Sumpah aku enggak bakat podcast. Hai, maaf ya, aku enggak tahu tiba-tiba apa namanya? Showroomnya kayak nge-lag. Enggak nge-lag sih. Nge-hang, enggak nge-hang sih kata-katanya. Apa ya? Kayak ngebug gitu loh. Bukan ngelek, kayak ngebug gitu, tiba-tiba kayak nge-freeze semuanya. Jadi aku harus keluarin showroomnya dulu. Tadi Bril abis ngomongin apaan ya? Kayak aku abis ngomong kalau misalnya suara aku tuh gak cocok buat podcast gitu gara-gara suaranya gak mendukung. Terus ngomongnya juga Bril masih belibet gitu loh, kayak typo ngomongnya, jadi gimana ya. Ya gitu deh. Terus masih susah merangkai kata-kata. Gak ngerti. Maksudnya kayak gak ngerti gitu cara ngomongnya tuh gimana. Sorry banget, jujur aku gak tahu kenapa dari tadi apa sih ngebug mulu ininya, showroomnya. Kayak dia nge-freeze mulu gitu loh, aku gak ngerti. Kayak kenapa.
Padahal kayak wifi aman. Jadi gak ngerti, kayak tiba-tiba dia nge-freeze terus nge-hang gitu loh. Aku lupa, tadi apa ya? Kayak abis ngomong apaan sih? Gak apa-apa, rasanya kayak di ghosting bentar doang kok. Maaf ya, pasti gak enak kan nih ghosting. Ngomong soal podcast. Ngomong apa ya? Podcast apa? Kayak tentang bagian apa podcastnya, Bril lupa. Jujur otak Bril kayak dangkal banget gitu. Gimana sih? Kayak baru bentar udah lupa. Maaf ya, emang pelupa banget anaknya. Suara Bril gak cocok sama podcast. Oh iya, suara Bril tuh gak cocok sama podcast, kayak buat nge-podcast. Brielnya juga gak bisa gitu. Gara-gara Brielnya gak bisa merangkai kata-kata, terus ngomong typo, belibet. Nanti yang ada yang ngedengerin malah pusing kan. Mau diajarin nge-podcast gak? Ajarin dong Kak Futarino Podcast. Jadi bagaimana kamu bisa sayang sama JKT48? Kenapa ya? Karena JKT48 itu memberikan sesuatu yang aku belum tentu bisa dapetin dimanapun. Ngasih aku pengalaman yang satu-satunya lah gitu loh, yang orang tuh jarang banget bisa dapet pengalaman ini. Tapi Brill bisa jadi salah satu orang yang bisa mendapatkan pengalaman tersebut. Dan di pengalaman tersebut kayak banyak banget yang dikasih ke Brill, yang Brill dapet gitu loh. Dan Brill cuma bisa dapetin itu di JKT48 doang. Bisa Bil, coba apply ke Prambors dong. Aduh, gak bisa banget. Masih gak terima Brielle grad. Ikhlas, ikhlas yuk bisa. Bill for sunset trip. Permisi, monggo. Asal masih ada Bill di dunia ini, kenapa enggak? Baru kali ini susah ikhlas, bisa. Bill cek DM dong, aku kirim poster buat Bill FM. Iya, aku udah cek DM tadi. Maksudnya aku tadi udah ngeliat juga posternya. Makasih ya Kak Afnan, tapi Bril lupa save. Jadi nanti kapan-kapan aja ya. Ini Kak Ifda lagi nyanyi. Permisi, boleh kangen kamu terus gak? Gak boleh. Kalau misalnya udah udah ngapus-ngapusin video-videonya baru boleh. Ya, Mimin maha gemoy ya. Maha gemoy gak punya Oshi. Oh gitu, ya udah sih cukup tahu. Udah itu aja sih syaratnya ya. Parah banget maha gemoy, parah banget. Kenapa sih kayak kita lagi apa ya? Kayak lagi berlawanan banget gitu ya Min ya. Maunya upload video tiap hari. Apa upload videonya jangan yang itu Min.
Come on lah, Min. Please banget, Min. Kayak jejak digital, Min, ya Allah. Malu, Min, kalau dilihat orang, Min. Min lucu banget pas mukbang. Udah gak usah bahas mukbang-mukbangan lah. Mungkin Saturday special di bulan. Gak akan, not in a million years. Mungkin bakal ada lagi, tapi kayak kalau misalnya Brielnya udah apa ya, kayak aduh gimana ya, aduh ya nggak makan lagi ya, udah dong, ah udah deh, gak usah dilihat-lihat dong, please banget Min, please banget Min, yang lain aja Min. Ntar Brio bikin, mendingan upload yang bil bawel aja daripada yang mukbang DLLL. Tapi terutama mukbang sih, itu udah wah itu aduh. Mukbang tetap apa? Ah, parah banget. Ah, udah deh, jangan bahas mukbang, mau nangis nih. Sumpah udah dong, nangis nih Brial seriusan. Udah di upload yang bil bawel komplit tadi ya Min, kayak udah deh nggak apa-apa kalau bil bawel di up gak apa-apa, tapi yang itu jangan yang mukbang, nggak ada lucu, malu. Bill letter dari Kanadila apa? Tadi udah aku bacain. Gak mau. Ya mukbang yang pertama gak apa-apa deh. Mukbang yang pertama yang martabak gak apa-apa. Kayak itu masih bisa diitin. Tapi yang lain jangan, Min. Please banget, Min. Yang lainnya jangan. Yang mukbang pertama gak apa-apa deh. Tapi yang lainnya jangan. Ah, parah banget. Ih, parah. Tuh kan, langsung nge-lag banget kan. Maaf ya, gak ngerti kenapa dia ngebug mulu. Parah banget nih, ini pasti gara-gara Mimin sih. Mimin mah gemoy, parah banget. Gak apa-apa, Bia lagi roasting Mimin mah gemoy. Yaudah, gak apa-apa, dilanjutkan. Ya bisa, yuk, Min. Please banget, Min. Ya Allah, Min. Kayak, aduh. Brial di mana? Di rumah. Dia ngucap apa tadi, ngucapin kayak please banget Min, bete, kayak video yang lain gak apa-apa deh, kayak yang kok gak mukbangnya pertama yang martabak gak apa-apa deh, tapi sisa-sisanya jangan, please. Kayak Bria lagi sangat berusaha keras untuk menghilangkan semua itu loh. Bill enakan ngomong gini tanpa lagu, hehe. Kemarin kan kayak biar di radio gitu loh, makanya ada lagu. Gak apa-apa, itu kan gemoy. Enggak ada gemoy-gemoyan. Please banget, please.
masih ada beberapa video mukbang yang minapat semua. Bril aja video mukbang gak bikin banyak. Kayak, ih please banget dong, jangan. Kayak Bril, bener ini bahkan udah bukan kayak bercanda-bercanda lagi. Kayak Bril serius banget. Kayak yang pertama gak apa-apa, Bilbo gak apa-apa. Tapi yang mukbang yang itu tuh, yang gelap-gelapan itu, wah itu, waduh, udah parah banget deh. Enggak ada. Ih. Ih. Aduh, udah deh. Udah, wah. Wah, bahkan ih. Udah enggak bisa berkata-kata apapun lagi tuh, enggak sih, kayak speechless, enggak ada dilanjutin, kayak ih seriusan Bril ini, seriusan. Ih seriusan, ih mau nangis beneran nih. Kayak udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, jujur. Masih hilang Brialnya enggak kok? Emang iya. Videonya dihapus kode 100k viewers. Aduh. Ah, Bril beli viewers apa? Janji kagak upload konten mukbang. Nih, makasih Mimin. Jadi yang sebelumnya tuh, terutama yang lain, kalau yang pertama yang martabak gak apa-apa tuh, sumpah gak apa-apa. Kayak dapat izin dari Bril, tapi yang lain please banget Min. Please banget, kayak Min I love you banget Min, jujur. Tapi kayak gimana ya Min? Kan kenang-kenangan itu kayak malu gitu loh. Gak apa-apa kalau buat arsip pribadi, buat cadangan. Ya kalau misalnya dia kayak di save buat sendiri-sendiri gitu nggak apa, tapi kayak jangan diupload. Yang biar cosplay jadi hook boleh. Ya Allah, ih sumpah ya, Bril gak ngerti kenapa sih Bril dulu tuh, aduh begitu banget deh. Ya ampun tuh Bril ingat banget, sumpah tuh muka Bril pas ditufuk itu ceritanya kayak lagi apa ya, kayak lagi panik gitu guys. Mau menang kah? Gak ada. Kita download baru upload ke Twitter rame-rame. Sudahlah, Bril menghilang saja. Kalau aduh, kenapa sih kalian kayak nggak ngupload yang baik-baik aja gitu loh? Nggak ada sharing kebahagiaan, kalian bahagia tapi Bril tidak. Aduh, wah, ini lagi nih, wah, aduh. Udah deh, wah, ih speechless. Ya share aja terus link YouTube-nya, yuk yang banyak yuk, nggak apa-apa. Ntar nggak ada. Malam ini temanya roasting Bril, yuk bisa yuk bikin Bril nangis. Udah nangis belum Bril? Udah sih sebenarnya, kayak ini air mata udah menetes. Bahkan Bril tidak bohong, tapi ya sudah lah ya. Untung Brilnya anaknya sabar dan baik hati dan tidak sombong. Emang Bril cengeng. Ya, apa aja semuanya, Min. Tanggal 28 nangis rame-rame.
Bill jangan bete karena aku nggak pegang HP. Ah. Kau mau nangis atau miminnya ngap lagi? Ya udahlah, capek Bril. Dia lelah. Kenapa nggak tanggal 29 atau 30? Jangan tanya Bril. Bulan depan bulan April kah? Bukan, bulan depan itu bulan Maret live show-nya Brielle di JKT48. Enggak, kalian harus terima kenyataan kalau bulan depan tuh hari Maret gak tuh, bulan Maret guys. Bulan depan itu bulan Maret, kalian harus menerima kenyataan. Udah bubar-bubar kita yang nangis, jangan sampai Bril bikin nangis nih gantian, kalian udah bikin Bril nangis. Kata Jokowi bulan Maret gak boleh keluar ya, berarti gak ada live show dong. Kayaknya tanggal 14 Maret di 2021 gak ada deh. Oh iya ya. Katanya Maret lockdown jadi live show-nya diundur. Kalau misalnya lockdown berarti gak ada live show. Biar live show belum pertama ya, emang iya. Biar ya konten mukbang, konten mukbang nggak ada, sumpah Bril seriusan pas Bril ngomong tuh Bril benar-benar nggak mau melihat dan nggak mau orang-orang melihat juga tuh Bril seriusan ngomongnya, nggak bercanda, nggak apa, kayak Bril seriusan, benar-benar serius. Emang kenapa sih Bang memalukan? Kayak apa sih? Kayak sesuatu yang apa ya, yang gak Brielle senengi gitu loh. Mulai marah, bukan marah guys, tapi emang anaknya ngegas gini aja. Gak ada lucu-lucunya. Dia sudah makan, sudah. Sayang Bill banyak-banyak, sayang juga. Jangan lupa bahagia kamu, makasih. Giran kayak gini aja mulai dibaik-baikin kan. Kapan SR sama Kala? Kapan-kapan? Wes udah rilis mukbang ini dan ah sudahlah. Kayaknya udah waktunya Bria stop showroom kali ya. Soalnya udah malam. Enggak canda-canda. Udah nyalain kamera ya, padahal mau lihat enggak nyalain kamera. Remix mukbang bilang, aduh udah deh, gue usah bahas-bahas mukbang deh, ganti topik. Bil 20 menit lewat L, oh iya ya, makasih udah diingetin. Makasih Bil, udah selalu ada. Makasih buat hari-harinya, iya sama-sama. Makasih selalu ada. Nah. Mukbang apanya udah gak usah dipikirin Kak Ahmad, gak penting kok.
Gue rencana kuliah ambil jurusan apa ya? Psikologi. Udah, gak usah dibahas. Udah lihat video Night Changes kamu belum? Udah. Kamu jadi bacain yang curhat-curhat kah? Jadi gini, Bril kan tadi ke teater, terus casan Bril tuh ketinggalan di teater dan HP Bril udah mau mati, jadi Bril gak bisa screenshot. Jadi naik KGB, tapi KGB udah wisuda kan lulus. Ya sumpah casan aku tuh ketinggalan mulu, terus hilang, terus rusak. Gak mau setel lagu kah? Males nyalain laptopnya. Bentar lagi, apa namanya? Brill itu ya. Kalau misalnya mati showroomnya tiba-tiba itu berarti HP Brill meninggal. Brill sekolah sekarang jurusan apa? IPS. Ya diumumin di Masjid Maria. Ah, ngadi-ngadi. Ini siapa nih yang komen? Kak Ifdal. Beli powerbank dong. Kan ketinggalan juga kabel-kabelnya, jadi powerbank juga gak berguna. Wow. Bil tagihin Maida tuh janjian gitar gimana? Iya nih Kak Maida, mana orang-orang sudah menunggu melihat Kak Maida upload gitaran di Twitter. Semuanya aja kau tinggal, iya ya. Udah bener semuanya chargeran. Bil udah 36 menit nih, gimana maskernya? Udah aku copot kok maskernya. Aku pakai sheet mask, jadi tinggal copot doang. Cantik doang bernyanyi kagak. Bernyanyi. Ih, sumpah menggigil, kamar Bill dingin banget. What the hell? Padahal kemarin Bill sempet kayak yang apa sih? Marah-marah gara-gara kamar Bill rusak kan AC-nya, kayak tiba-tiba mati. Terus kayak gitu mati-mati sendiri terus bocor. Abis itu suatu hari Bril kesel dan AC-nya Bril pukul. Kayak Bril apa sih, kayak dipukul gitu loh. Tato bener. Kayak ternyata dia tuh cuman butuh apa ya, butuh ditegesin aja gitu AC-nya, AC di kamar. Bil, Mimin boleh pensi nggak? Enggak, masa pensi sih? Aku sih pensi ya, Yael, setelah kamu grad. Jangan dong, JKT itu lagi butuh kalian banget sekarang. Bril kalau kangen gimana? Kan Bril masih ada di bumi. Jadi Bril udah punya pulpen belum? Udah punya pulpen. Seneng banget. Udah sedih gak ada Iel? Aku juga sedih kok misalnya video mukbang yang
aib-aibnya itu di take down, enggak di take down. Tugas sekolah udah kelar belum? Udah. Milgrad atau pensiun, jangan. Sedih kalau enggak di take down. Ini udah tegaskan lagi kalau tidak di take down. My page sudah merah, KB. Kalau misalnya di takedown sih, Brial sayang banget sama Mimin, banget sih, parah. Ih, dingin banget jujur. Mimin kasihan sama Bel. Ih, Mimin makasih, sayang banget. Aku pensi kalau kamu grad, kok ada Oshi lagi. Gak ada O lagi Oshiku. Allah, Kavo masih ada Kak Anin. Aku gak mau kamu disayang Bel, jadi jangan Min. Parah banget. Ih, please banget dong. Ah. Bikin Bel bawel lagi dong, Bel. Iya kok, aku masih ada utang Bel bawel kan. Sumpah sebenarnya ada apa sih enaknya gitu loh, showroom radio. Jadi kan aku bisa sambil tiduran karena sekarang kedinginan, jadi aku kayak bisa sambil meringkuk di dalam selimut gitu. Iya, meringkuk gitu. Suaranya masih bingung gak sih ini, Bril? Kayak udah mengusahakan gitu loh. Tadi makan apa? Aku hari ini tuh cuman makan nasi sama cumi, tapi gak habis juga sih itu. Gak nyampe setengah. Gak tau hari ini kayak gabut makan gitu. Jadi bilang kok natap HP lama-lama pusing nggak? Pusing jarang, pernah tapi jarang. Yang sering itu adalah matanya tuh kalau misalnya merem itu langsung berair gitu loh matanya, mungkin kelamaan melek jadi sekali yang merem langsung berair gitu. Bindeng presto, bandeng ya bun, bukan bindeng kalau itu mah. Iya nih JKT. Itu Kak Diani beneran. Coba lihat profile. Kak Diani, hah? Apakah itu Kak Diani atau Kak Diani tipu-tipu? Oh, bohongan. Makanya beliau kaget, perasaan Kak Diani jarang itu, jarang nonton teater. Kadiannya lagi showroom guys, tipu-tipu nih. Iya tipu-tipu ini Indi, Diani Indira Natio soalnya. Oh iya, Kadiannya lagi react YouTube kan. Sumpah ya, aku tuh kayak manusia koyo tau, kayak tiap hari tuh koyoan mulu, kayak udah jompo. Udah dihapus ya video mukbangnya. I love you Mimin. Mimin mah gemoy. Oshinya Biriel, cie diganti.
tadi perasaan gak punya Oshi, he love you deh, pokoknya gak apa-apa Briel maafin kalau misalnya itu karena udah di take down. Ih, love banget. Dapat apa nih? Dapat ih, dapat disco dari Kak Fawas. Makasih Kak Fawas. Dapat bintang juga dari Kak Agnesia Safitri. Makasih ya. Dapat octopus dari Kak Ibel. Terus dapat love love dari Kak Zaki sama Kak Rani. Thank you. Terus dari rumahnya dari Kak Dara juga thank you. Es krimnya dari Kak Bling 182. Sama disco lagi dari Kak Rizky tadi. Thank you ya. Kasihan anak orang, makasih ya Min udah ngertiin Briel. Briel seneng banget deh. Halo Briel, hai Kak Asya. Yang ngomong up-up parah banget. Karena ini meresahkan gak dari tadi? Mayan sih Kak Fabian. Canda meresahkan. Mod tadi Bill dapat hadiah apa dari Nadila? Aku dapat kayak mask strap gitu. Mau upload video apa emang tadinya? Kok Bill udah gak di JKT, wah siku siapa? Kan masih banyak member-member lain. Mod mas, aku kayaknya gak ada moderator sini. Mod tuh moderator kan maksudnya. Gak diawasin bentar lagi, gak diawasin bentar langsung meresahkan ya bun. Bil cimoy-cimoy belum nih, oh iya ya. Masih kok jadi tinggal Cika doang, gak apa-apa, kan ada Kak Cika. Aku selalu di framing banyak Oshi, padahal Bil only, emang iya ya. Aku cuma punya Biel, kan masih banyak member-member yang berbakat dan baik dan sangat atraktif. Dasar gak setia sama Biel. Cekokin aku untuk washi baru guys. Nih namanya aja udah Joseph CLS mau Christy Christian. Bil gak istirahat cepat kah? Aku lagi sakit. Kayak sekarang belum terlalu ngantuk sih. Jing ngajak ribut gak tadi pas ketemu? Eh asal kalian tahu nih pas di pas ngomong ini aku jadi kepikiran tadi Izzy meperin Upil ke aku, parah banget guys, parah banget jujur, jorok emang Izzy Asadel. Kok bisa ya orang-orang banyak Oshi, emang Mimin Oshinya satu doang. Iya bener-bener gak akhlakless banget deh jujur. Nih adminnya usia kalah sama Briel. Kak Tirta ya? Oshi tong satu aja ya. Kasian banget Briel diduakan oleh kalian. Langsung mani tujuh mata air. Satu mana cukup.
Izin pindah ke Z ya, Biel. Abis Belgrade. Iya, gak apa-apa. Kok ada ya orang gak setia sama Biel? Kayaknya Kak Randy bisa jawab pertanyaannya sendiri ya. Telat ngasihin Biel, nggak ada kata telat kok, nggak apa-apa. Member Upil adalah tanda persahabatan ala manusia goa. Oh, jadi Azizi ini masih manusia goa ya kayaknya. Pantes katro banget. Ngatip lagi bobo ngebaca barusan. Sini adminnya siapa nih? Mimin siapa nih? Yang penting dukung Bill hingga waktunya tiba. Nih, makasih. Seneng deh Bril bisa pergi diantarin sama kalian semua. Nih dapat disco lagi. Makasih. Nih siapa yang ngasih disco nih? Kak Alma Vira, Kak Bebe Pisang. Thank you Kak Alma. Duka stup stup apa ini? Oh ini kayak itu lagu-lagunya gitu ceritanya. Pergilah. Beda-beda ya lagu-lagunya ya. Oh sound effects disco. Oke. Boleh. Nanti kalau misalnya ada disco lagi kita kayak pakai SFX disco aja ya. Udah disco pasang lagu sabi nih. Umum pasang lagu. Nice bukan Upil tapi kentut mas pada ya Bril. Iya. Aman sayang aman. Yang aku kalau misalnya inget disco tuh keinget yang kemarin, keinget gak sih waktu itu kan beliau pernah showroom yang diskonya berkelanjutan gitu loh, nonstop ada ngasih disco, diskonya habis ngasih lagi jadi nonstop itu keren banget sih jujur, kayak lucu gitu, simple tapi beliau inget gitu sampai sekarang. Udah tinggal berapa persen baterainya? Tinggal berapa ya? Kak Fawas, makasih ya udah nanyain Brial baterainya tinggal berapa. Karena pas Brial cek baterai Brial tinggal 2%. Gak apa-apa, kita lanjutin sampai 1%. Disco des. Yuk lagi yuk. Yuk bisa yuk disco lagi yuk. Bil aku mimpin Bil semalam. Keburu gue kalian mau di podium. Berarti aku itu deh apa namanya absen sekarang takut tiba-tiba mati. Dari nomor 20 deh. Nomor 20 ada Kak Abi. Dari nomor 23 deh. Biar kan 13 nih. Jadi apa sih, row 1 sampai row 2. Nomor 23 ada Kak Rian, Karaina, canda Karaina, Kak Rian. Terus Kak Abi, udah berubah lagi. 23 ada Kak Abi, 22 ada Kak Almavira, 21 ada Kak Rian, 20 ada Kak Fabian sayang Biel, 19 ada Kak Randy, biasalah. 18 ada Kak Hanif baru Biel-Bielan, 17 ada Kak Virtustan, 16 ada Kak John PTM, 15 ada si sedih. Kapan jadi seneng sih si sedih? Udah capek sedih mulu. 14 ada Kak Fo, 13 ada Kak Hadika Mingdol, 12 ada Perahu lipatnya tidur. Oke. 11 ada Kak Devin, 10 ada Kak Agitnya lagi tidur, 9 ada Kak Fauzan Alfansa, 8 ada Kak Cowok Terbang musuhnya Briel, 7 ada Kak Pur.
6 ada Kak Rani, 5 ada Kak Zaki, 4 ada Kak Kuli Coding, 3 ada Kak Rizky Biel terus, 2 ada Kak Pilar Ajin, 1 ada Kak Fawas. Terima kasih semuanya. Ini jaga-jaga ya, takut Biel HP-nya mati kan. Beliau pun sudah menguap, guys. Antux. Makasih nih, shout out khusus spesial buat Mimin Mahagemoy. Makasih Mimin Mahagemoy udah ngertiin Briel tadi. Seneng deh Briel. Kayak Mimin baik banget. Mau nyari Briel tapi lupa dia timnya. Syarat ya, iya. Terima kasih sudah merosting Mimin. Kan apa ya Min, kayak once in a time gitu kan ya. Biar itu. Min jangan lupa tidur. Iya Min, jangan lupa tidur ya. Sweet dreams Mimin. Sleep tight. Don't let the bed bugs bite. Ini kok misalnya Briel ini nih satu lagu nih, kasihan banget sih nih, kena copyright nih. Biel lihat stiker lain ya. Aku HP Briel mati, terus sekarang udah nyala lagi, lupa nge-end live. Tapi lupa nge-end live-nya tuh gara-gara emang HP-nya tuh udah keburu mati duluan gitu loh, sebelum apa namanya? Sebelum nge-end live-nya gitu. Sekarang udah nyala. Briel menemukan power bank yang masih full dan kabel casan yang berfungsi. Dan nemuinnya itu bareng-bareng dan secara tak sengaja. Jadi kayak emang udah jodoh gitu enggak sih? Ya udah pada bubar, enggak apa-apa yang udah bubar. Iya kan? Jadi lanjut nih, nggak tahu dia lanjut atau enggak, apa udahan. Mau baca, kalian ngomongin apa aja. Sumpah ya, aku seneng tahu, karena apa ya, karena ternyata tuh banyak yang cerita Mbriel, katanya banyak yang jadi punya banyak teman gara-gara ngosin Briel atau gara-gara mereka bial-bialan. Terus mereka jadi tambah banyak temennya, teman-teman yang jadi deket gitu loh. Abis itu banyak yang nungguin showroom Briel tuh karena bukannya cuma berinteraksi sama Briel, tapi ya mereka juga berinteraksi sama fansnya di kolom komentar yang satu sama yang lain gitu loh. Kayak seneng aja gitu Briel. Kayak Briel seneng kalau kalian tuh jadi apa ya, jadi deket, jadi temenan karena Briel gitu loh. Jadi kayak Briel menyatukan. Gabriel seneng. Aku yang makasih. Ini kenapa pernah ngomongin sendal? Emang sendal kalian pada kemana? Kemarin ketiduran ditemenin kamu, hihi. Sekarang buka biro jodoh nggak Bil? Ayo next showroom kita buka biro jodoh ya. Ih, mau nggak sih sekalian next showroom? Jadi aku showroom tetap, tapi setiap malam aku pasti usahain aku showroom radio. Jadi aku rajin showroom radio setiap malam. Tapi bukannya berarti aku nggak showroom buka gitu loh. Showroom on camnya itu kayak misalnya nih, habis aku showroom on cam, terus malamnya aku baru showroom radio, kayak gitu loh. Nah, udah kepikiran naik showroom radionya kita buka biro jodoh. Tapi biro jodohnya tuh Briel pengen kita buka, mau gak sih kayak buka manifest gitu. Kalian DM aja ke Briel,
DM Briel, DM di Instagram, pakai kode hashtag, pakai hashtag BL Manifest gitu. Misalnya tuh ini from ini gitu. Bisa, kalian bisa ngomong kayak jadi orang yang anonymous gitu atau apa gitu loh. Ya kan seru kan? Kayak gitu. Siapa tahu kalian misalnya ada crush sama siapa. Tapi kalian enggak berani bilang, kan bisa dikodein lewat situ ya enggak sih? Dari si ganteng boleh enggak? Boleh. Dari siapa aja deh. Bikin announcement di Twitter juga ya. Ntar aku bikin announcement ya. Kita apa sih namanya apa ya? Bikin apa ya? Bikin nama sesi, bukan sesi sih. Nama bukan konten sih. Apa ya namanya? Kita kasih nama apa gitu loh. Project ke project. Aduh, kayak apa sih kata-katanya tuh aku lupa. Kayak ada di otak nih tapi enggak bisa dikeluarin. Sesi bukan sesi. Segmen. Ah, iya thank you banget Kak Futari. Astaga, ya Allah. Bisa tidur kan jadinya kalau kayak gini. Segmen. Kita kasih nama segmennya apa ya? Kasih ide dong nama segmennya. Biel the Cupid sinya. Apa ya? Kan gak harus menjodohkan orang. Kan ini kayak bisa ngomong apapun gitu loh. Misalnya dari siapa ya kita kasih? Misalnya dari Kak Maida. Misalnya ini, misalnya gini. To Maida from Kak Aat gitu. Tapi Kak Aatnya disingkat jadi A doang. Jadi misalnya from Maida. To Maida from A. Semangat ya gitu. Ih kan gemes. BBC, Biel bicara cinta. Boleh ke member dong ke siapa aja. Ya ke siapa aja yang kira-kira nonton showroom Briel atau apapun. Ke siapa aja sih orang nanti upload Twitter juga kan. Makasih Biel udah dukung. Ah beneran ini. Oh, salam sayang dariku gak sih? Salam sayang dariku gak sih? Kan salam sayang dariku kan kok bahasa Inggrisnya kan with love. Jadi kayak di surat gitu loh. Tapi itu gak sih cringe banget gak sih? Kalau salam sayang dariku kayak cringe gitu gak? Jujur cringe gak sih? Iya cringe deh kayaknya cringe. Cringe. Apa ya? Iya emang jiku aku cringe ke Fawas. Jujur. Apa ya? Titip sayang, boleh tuh. Titip sayang. Salam hangat terdahsyat. Apa ya? Ih, apa ya? Namanya apa ya? Injol lumut aja, ya Allah udah beda server nih. Maaf. Tipsal. Tadi kan beliau juga baca dir kamu itu juga lucu sih. Dir kamu
titip sayang Dir kamu titip sayang sama satu lagi. Oh iya, lewat Briel. Itu keren sih, simple. Simple, jelas, padat, lewat Briel. Vote-vote, iya. Oke, yang pertama itu, ah, Briel lupa, jujur. Tadi Briel ngomong apa? Oke, yang pertama itu Dir kamu. Yang kedua itu titip sayang. Yang ketiga itu lewat Briel. Oke, bikin vote ya. Satu titip, satu itu Dir kamu, dua titip sayang, tiga itu lewat Briel. Ini Briel ulangin lagi, takut kalian lupa. Satu Dir kamu, dua titip sayang, tiga lewat Briel. Yuk di vote yuk. Lewat mana Briel, lewat Briel, lewat mana, lewat Briel. Gak ada yang titip pulsa nih. Jangan semua bolanya dilempar. Emang bisa lempar bolanya berkali-kali ya? Dear God, lagu dong Dear God mah. Kita end sekarang apa? Oh iya, bisa semua. Jangan dipilih semuanya ya, salah satunya aja. N ya. Beriel N dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Wow, Briel pengen end sekarang, tapi kayak masih ada yang vote gitu loh. Yaudah, Briel end sekarang. Wow. Jadi yang lewat Briel itu tinggi banget ya vote-nya ya. Lewat Briel. Ya udah fix, kita kasih nama segmennya itu lewat Briel. Aku mengambil pulpen sama kertas, kalian tunggu bentar ya. Enggak nyampe 5 menit. Paling 1 menit. Semuanya, Briel kembali. Dia udah kembali. Ini cara tutup voting gimana sih? Kenapa aku ngambil kertas? Karena kalian, aku butuh bantuan kalian untuk tweetnya. Briel nanti bingung announce di tweetnya itu kata-katanya gimana, jelasinnya. Ada yang bisa bantuin Briel nggak? Ya Allah, Briel. Wah, ada yang ngambil pensil Briel nih, fix banget, siapa nih? Bantuin dong, apa ya? Namanya apa ya?
Hai guys, Biel di sini dan ini adalah selamat malam semuanya. Announcement-nya maksudnya di Twitter tuh, tapi kayak gak usah pengumuman. Yang kayak gitu banget juga. Pensil ditinggal sedetik hilang. Enggak, ini ada satu kotak yang Biel taruh luar. Isinya tuh artis Biel yang udah Biel beli, tapi ada yang ngambil pensil Biel nih, pensil mekanik nih, bener-bener cuma ada satu lagi. Ayo, apa tulis siapa ya awalnya ya? Iya, bingung nonset tulisannya tuh kayak gimana. Maksudnya kayak, guys, jadi kalian bisa DM Biel ya, Biel mau bikin open main face. Nanti kalau DM Biel tulis aja kodenya ini gitu. Enggak dong, enggak kayak gitu, nanti mereka enggak ngerti gitu loh. Yang ngerti cuman yang nonton showroom doang. Assalamualaikum dulu. Yaudah, assalamualaikum. Assalamualaikum semua gitu kali ya. Terus sehubung dengan adanya seriusan dong, news pengumuman mengenai hashtag Biel. Akak sih. Nah, nanti Biel bacain itu segmennya itu setiap showroom radio. News Jurnal makin deg-degan kan, news apa nih? Saya, Gabriel Angelina, memutuskan siang pagi, selamat pagi siang ini adalah malam dimana akan. Kenapa tuh selamat pagi siang? Ini maksudnya apa? Ada yel-yelnya, Bi. Apa weh? Pokoknya bikin gempar, gimana tulisnya? Kayak Biel gak ngerti. Kalau gak, kalian nanti kalau misalnya ada punya ide gitu, kayak contoh nulis announcement tentang manifest di Twitter gimana, kalian DM Biel deh. Biel tuh benar-benar gak tahu cara jelasinnya di Twitter dengan singkat, padat, jelas, dan ya orang ngerti itu gimana. Karena kalau misalnya showroom kan Biel ngomong nih, jadi kayak Biel menjelaskan dan kalian ngerti gitu loh. Kalau Biel tulis tuh susah. Ini sih lewat mana, lewat Biel aja. mohon maaf ini bahas apa ya. Jadi nih keadaan Del Leon to be continue, kita tuh lagi bahas cara untuk meng-announce segmen baru Biel yang namanya adalah lewat Biel, dimana kita akan bukan kita dimana Biel akan membuka semacam manifest gitu, kayak manifest gitu, tapi Biel bacain tuh di showroom radio gitu loh. Jadi pesan-pesan yang terserah mereka mau sebutin nama, pakai inisial atau anonymous, di nanti Biel bacain di showroom. Siapa tahu ada yang mau confess cinta mereka, kayak gitu deh. Gimana ya? Biel besok aku kuliah pagi duluan ya. Iya, dadah Kak Maida. Lenin Fashion masih juga. Iya kan? Pakai video. Enggak. Kayak ditulis di Twitter biasa. Nanti kalian maksudnya kenapa Biel taruh pakai hashtag lewat Biel di wapun ke DM ke Biel. Jadi Biel tahu gitu loh kalau misalnya oh itu manifest yang pengen dibacain di showroom gitu loh. Takutnya nanti Biel malah bacain yang lain, ternyata itu bukan manifest, tapi Biel salah kira itu manifest gitu loh. Jadi seperti itu maksudnya. Gimana ya? Di Twitter. Iya, tapi aku aja masih mikir cara nulisnya tuh gimana. Nanti kalian bantuin aku ya, kayak DM aku gitu.
biar orang ngerti jelas, padahal singkat ya, aku nggak ngerti cara menjelaskannya dengan singkat gitu loh. Suruh DM aja Bial, di sini terbatas soalnya. Iya, nanti kalian DM aku buat main face-nya, buat main face-nya kalian DM aku, dan kalau misalkan mau bantuin aku bikin tweet-nya juga kalian DM aku. Hashtag mah DM ya rules-nya, oke. Iya. Masa dipublish? Nanti kayak enggak rahasia dong. Butuh kita bahas gak nih? Maksudnya bahas? Gimana nih kak maksudnya? DM atau mention pakai hashtag lewat BL dan tag. Jadi bisa mention-mentionan juga nih. Udah WDM katanya kayak gitu bukan. Jadi bilang gak bisa buka DM sekarang karena nih pakai HP-nya buat showroom. Nanti kalau udah selesai showroom Bial cek. Bial trending Bial kayaknya gak bakal trending deh. Nanti aja ya kalau misalnya Bial upload Bial bawel, kalian trendingin tuh. Amin. Bebasin aja Bial, terserah yang mau ngirim. Boleh. Coba-coba aja, nanti dia masih banyak iya. Bial announce malam ini atau besok aja? Aku siap up Bial bawel. Oke, tunggu aja ya. Bial masih bingung konsepnya gimana. Besok aja siang iya ya. Kalau malam udah pada tidur. Prime time itu kapan? Temen aku selalu nungguin Bial bawel. Emang kalian nungguin Bial bawel? Kayak yang bener-bener ditungguin gitu. Seru sih, sumpah aku ngebayangin kayak main face tapi lewat DM. Lucu pasti, seru banget. Keren deh Bial tiba-tiba. Enaknya tuh tengah malam tuh kayak gitu tuh, suka tiba-tiba ada ide-ide random tapi seru gitu loh. Kayak gak ngerti, tiba-tiba ada aja gitu. Kan kamu sendiri yang suruh konten Bial bawel. Iya, khusus buat ke Alma Vira harus duetin. Gak boleh enggak. Iya, kayaknya gak tau deh. Kayaknya lebih pintar aja gitu loh. Ide-ide tuh bermunculan tuh kalau tengah malam. Dulu Bial bawel liatin video balasan Cabesang. Kan Cabesang mana? Katanya Kavo mau duetin Bial bawel. Oke. Okay, Bial besok gak sekolah, aku gak tidur-tidur sekolah sih. Jam 10 sampai jam 3 pagi biasanya kita bekerja. Kenapa gak ya? Kenapa gak sekolah tuh dari jam 10 sampai jam 3 pagi? Terus dari siang sampai sore sampai malam lagi kita tidur, main, aktivitas. Ya enggak, kan otaknya tuh lagi bener-benernya tuh 10 sampai jam 3. Aku boleh duetin enggak? Semuanya boleh duetin. Cece kayak penikmat. Kalau lagi normal berangkat sekolah naik apa? Tergantung sih. Kadang dianterin naik mobil, kadang Bril naik ojol, kadang dianterin naik motor. Random.
Ayo dong tanya-tanya lagi, seru deh kayaknya. Gak naik becak? Enggak, kejauhan, kasihan abang becaknya. Keburu telat Briel juga nanti. Briel workoutnya gimana? Mogok. Bila aku belum pernah Vici sama kamu sebagai kesampaian ya, amin. Pernah ke sekolah naik kuda enggak? Cita-cita Briel. Mamam ke sekolah gelap. Aku justru gak pernah ke sekolah kayak pagi-pagi. Pernah deh ke sekolah pagi-pagi pas masih gelap, pernah. Terus yang paling sering sih aku pulang tuh kok masih aku tuh gak tau kenapa ya, betah banget di sekolah. Kadang-kadang tuh ada orkestra kan aku dulu anak orkes tuh. Jadi tuh pulang itu kadang-kadang bisa sampai jam 7 malam pulang sekolah. Tapi itu juga gara-gara aku gak langsung pulang, aku main-main dulu di sekolah sampai jam 7 malam, sampai sepi, sampai gelap. Ajain announcement dong, gak bisa. Iya, jam 7 malam itu juga karena aku main, gak langsung pulang gitu loh, gak ngerti kenapa. Jajanan kantin yang paling enak, Brial. Aku gak ngerti kenapa Indomie buatan kantin itu enak banget. Kayak rasanya tuh beda sama bikin sendiri di rumah. Kayak buatan kantin tuh astagfirullahaladzim, Brial, ya Allah. Bisa-bisanya sebut merek. Maaf ya guys, Brial gak sadar. Dan bahkan Brial lanjutin gak tuh. Sorry. Ya pokoknya mie instan itu, gak tahu deh. Tolong ya Bang Zef disensor, please banget. Kalian tolong dong yang kenal sama Bang Zek di kasih tahu gitu. Pas Bril ini tolong disensorin. Soalnya Bril tadi ngegas banget ngomongnya. Terus kue tiaunya enak banget. Toko cemilan itu ada tuh gak sih kayak martabak telur gitu, yang kayak gorengan martabak telur gitu, yang perbiji-perbijian, itu juga enak banget. Kulit ayam sih. Oh, sama biasanya tuh di sebelahnya kantin itu kayak ada yang jual ayam panggang gitu loh, kayak diiris-iris gitu, itu enak banget. Oh my god. Ya Allah, Bril jadi ngiler. Ih, jadi kangen makanan kantin sekolah. Iya, Choi Fan. Ih, iya Choi Fan. Ih, lapar. Terus biasanya tuh kalau di depan sekolah, di depan di luar sekolah ya, di depan gangnya persis, itu suka ada yang jual nasi uduk gitu loh. Wah, itu enak banget sih, makan sama kentang Mustafa. Jadi dia ada di gerobak kecil gitu nasi uduknya, kayak di sepeda gerobak gitu. Di situ biasanya Brial pesen nasi pakai daun pepaya, pakai tempe orek sama kentang Mustafa. Wah, itu aduh nikmat apalagi yang disia-siakan, itu enak banget. Terus kalau pulang sekolah, ih kenapa sih kalau misalnya bedil showroom petir mulu, tapi enak sih. Abis itu kok misalnya pulang itu kurang kerupuk, aku tuh nggak terlalu, ih kerupuk tuh kayak mut-mutan gitu loh. Kalau misalnya di tempat nasi uduk tuh kerupuknya kan yang tau gak sih yang ujungnya itu warna-warni dan warna pink kuning itu. Nah dia nggak terlalu suka kerupuk itu, sukanya tuh kerupuk keriting, kerupuk kulit, kerupuk bawang, kerupuk kuning yang kayak gitu-gitu loh. Nah biasanya tuh kalau misalnya pulang sekolah di depan itu ada jajanan kayak Chongfan, abis itu ada cilok. Wah, cilok pakai bumbu kacang, oh my god. Abis itu ada itu apa kayak mie tapi dicampur telur terus dijadiin kecil-kecil kayak pancake, tapi kayak mini-mini banget. Itu apa ya namanya ya,
Jadi gak tau kayak mie gitu, terus kayak dikasih telur gitu. Dia ada di tempat kecil-kecil bulat-bulat gitu. Aku gak tau deh itu apa namanya. Milor ya? Iya, itu tuh, itu enak banget. Terus di depan sekolah Briel persis, bener-bener depan persis, kayak depan-depanan sama sekolah Briel, itu ada yang jual mie ayam, mie toko kayak restoran, tapi restorannya itu di rumah gitu loh. Itu ada jual mie ayam karet, kayak mie karet gitu, mie karet, itu enak banget jujur. Jadi kalau misalnya ngambil uang jajannya itu lagi banyak, itu Briel makannya di situ, itu enak banget. Nah, terus kalau misalnya jalan lagi ke ujung, itu ada namanya mie apa ya, mie asun kalau nggak salah. Di situ tuh kayak jual mie pakai daging babi kalau nggak salah. Itu enak banget. Ih, lapar gak sih? Iya itu. Ih, enak banget. Hampir jam 12 malah ngomong jajanan sekolah. Iya deh, kenapa ya? Iya tuh enak banget, udah deh, udah enak banget deh. Abis itu ke kantin kan, beli minuman-minuman manis, dingin. Kita ngomongin apa lagi ya kalau sekolah ya? Bila cerita deh. Babi enak gak, El? Enak. Kabila rasanya daging babi gimana? Enak deh. Kalian tahu itu gak sih jelly drink yang itu yang dua huruf? Dua huruf, tuh kan hampir sebut, untung gak sebut. Jelly drink itu dulu tuh aku sering minum itu tuh enak. Nah, iya itu. Ya, ini ngomong sama Kahani kami. Mau dong? Ih, pas banget guys ditawarin bubur. Aku makan bubur ah, nanti abis showroom mau makan bubur. Perasaan empat huruf maksud aku tuh itu loh kan kayak O K gitu loh, bacanya kan O gitu. Tapi yang udah paling nggak ngerti lagi sih itu sih mie instan buatan kantin itu. Beliau nggak ngerti kayak kenapa enak banget, kayak mereka ngasih apaan, kayak kenapa mie instan buatan kantin tuh selalu enak. Pengalaman kocak teman-teman sekelas ada nggak? Banyak sih, tapi kayak udah lupa-lupa gitu loh. Goreng kempe rebus, tergantung mood sih kok itu. Pakai sawi ijo nggak tahu. Tolong buburnya jangan diaduk, udah pasti diaduk lah. Petirnya ganas ya bun. Bila ada cerita misi sekolah enggak? Ada, aku ada. Nanti aku cerita itu di segmen horror aja. Tapi kalian ngerti, tahu gak sih? Bukan salah katanya. Tapi kalian pernah gak? Bukan pernah, tapi kalian. Tapi di sekolah kalian sama gak sih kayak sekolah Briel? Selalu dibilang itu katanya dulunya bekas rumah sakit. Kalau enggak bekas kuburan kayak gitu-gitu. Orang-orang tuh pada bilang tuh katanya sekolah Bedil tuh bekas rumah sakit, terus bekas kuburan. Abis itu katanya dulu pernah kebakaran sampai angus semuanya. Tapi banyak banget versinya, jadi Bedil nggak tahu tuh yang benar itu apa. Kayak nggak ngerti yang benar tuh yang mana jadinya. Jadi bekas kuburan atau bekas rumah sakit atau bekas kebakaran, jadi yang benar tuh yang mana? Nyakak.
bekas penjara Belanda. Oh iya. Semua sekolah capek begitu. Iya, kenapa ya emang? Toiletnya bekas kamar mayat. Kalau berarti bekas kamar mayat. Ih, kok bukan, bukan itu, bukan toiletnya. Katanya itu ruang musiknya Brielle itu dulunya itu pernah ada orang yang suicide gitu. Padahal nggak ada, itu cuman mitos doang BTW. Tapi kayak kenapa gitu dibikin cerita-cerita serem kayak gitu? Terus belakangnya lagi sekolah aku tempat gue yang senjata. Kakak. Beri aku izin duluan ya, besok kelas pagi. Iya, good night, dadah. Itu biar kita gak di sekolah sampai malam ya. Sedangkan aku di sekolah sampai jam 7 malam. CBL, iya. Ke sebelah anaknya kecelakaan gantian. Gimana tuh maksudnya? Kasihan sekolah kan fitnah terus. Iya ya. Ada gak ya bekas sekolahnya, bekas rumah makan? Pernah nginep di sekolah gak, Brielle? Pernah. Pernah nginep sekolah. Kamu tau Mr. Gepeng gak, Brielle? Ih, Mr. Gepeng tuh siapa ya? Kok Brielle pernah denger ya? Kayaknya tuh ada di mana-mana deh. Itu sangat familiar di kuping Brielle. Sangat-sangat familiar. Itu apa ya? Kok sangat bener-bener familiar banget sih? Itu apaan ya? Tapi kamu gak tahu ikan pari kan, tau lah. Oh, sekolah Tarki. Jurik itu apa? Beliau pernah dibully nggak di sekolah? Aku nggak pernah dibully, tapi aku dulu pernah dilabrak. Dilabrak ke kelas. Nggak tahu mitos ikan pari. Iya, sumpah itu. Itu familiar banget di kuping Brielle. Oh iya, yang di WC ya. Musa dilabrak kenapa? Ada deh. Itu padahal di saat itu aku 100% tidak salah sama sekali. Dan aku gak ngerti salah aku di mana. Jadi semuanya tuh penuh dengan kesalahpahaman. Itu dulu banget kok, aku SD, kelas 6. Bani-bani, lapar diri Bill, sebut orangnya. Enggak lah, enggak apa, sekarang kayak udah baikan gitu. Aku waktu SD dulu dilabrak sama kakak kelas yang udah SMP. Kalau kalian mau denger ceritanya itu sebenarnya kocak banget ya. Kayak literally kocak, gak ngerti. Aku suka ngajak ribut orang, tapi orangnya gak pernah nongol, takut ya. Aku dilabrak pas masih dalam kandungan, waduh. Paling cowok mbaknya naksir Brielle. Kok tahu sih? Apakah itu kayak udah... Apa ya, udah... Udah emang wajar di mana-mana ada gitu ya?
sedangkan aku sama sekali gak kenal cowoknya, dia tuh siapa, aku gak tahu bahkan orangnya yang mana, mukanya yang mana, gak tahu sama sekali bahkan dia tuh siapa. Makanya aku kangen bingung kayak, lah emang siapa? Kayak gue aja gak kenal dia siapa. Aku sih gak naksir ya. Soalnya di sekolah Briel gak ada yang ganteng guys. Gak ada yang cakep, jadi kayak tidak. Kakak banget kan, makanya kan kocak banget kan, kayak gak jelas banget. Jujur pas bilang tuh kayak, ih apaan banget sih, ih apa gak malu gitu loh. Kayak ngelabrak anak SD, ngebayangin gak? Masa tuh sekolah gak ada yang ganteng? Gimana ya, lebih kayak ya Bril gak suka aja gitu loh, maksudnya kayak ya not my type, kayak gak suka aja. Enggak kok, dia juga cantik orangnya, itu masalah dulu, tapi sekarang kayak udah gak kenapa-napa, udah baikin juga. Apa tuh tipe cowok yang Bill suka? Jujur aku ngomong kayak di kayak bukan tipe aku, tapi aku sendiri nggak tahu tipe aku apa karena berubah-berubah gitu loh. Kayak aku nggak tahu tipe aku tuh apa karena nggak tahu ya, nggak tahu. Kamu suka yang lebih tua apa seumuran yang lebih tua? Ya Allah, kalian jat-jat banget, jangan kayak gitu guys. Kenapa tiba-tiba jadi alis? Ya bisa yuk, ya bisa yuk apa nih? Untung lebih tua, poin tuh satu cek. Beda 6 tahun gak apa-apa kan, mau papa aku beda 8. Kulit putih apa sawo matang? Dua-duanya. Kulit putih itu charming, tapi kulit sawo matang itu manis banget, yang bener-bener bikin diabetes. Yang penting nyaman ya, iya betul. Yang penting personality, attitude. Alhamdulillah aku kulitnya ungu. Jadi kulit buah-buahan ya. Udah deh, Bril pengen makan guys. Sebenernya gak ngaper sih, kayaknya pengen tidur deh. Udah mulai mengantuk, kita lanjut obrolannya kapan ya? Kapan-kapan deh. Kita lanjut obrolannya, oh iya kok, kapan-kapan, besok masuknya besok. Eh, ih, tuh kan ngomongnya beli, ah, udahlah gak usah ngomong Brial. Tuh kan ngomongnya berlibet, maksud Brial lanjutinnya itu besok. Ih, udah deh, udah capek, udah gak ngerti, ngomongnya udah typo. Dah lah, iya, udah deh, capek. Gak ngerti, jujur.
katanya fokus sampai jam 3 pagi. Iya sih, tapi kayak gimana ya? Gitu deh. Napas dulu ngap, iya. Untung udah ke absen tadi, efek ngantuk. Sebenarnya enggak, emang brialnya aja kalau ngomong tuh kayak gini. Emang brialnya aja yang kayak gini, kalau ngomong tuh suka gak ngerti. Efek gibah, iya. Tapi seru ya ngomongin jajanan sekolah, ngomongin sekolah seru ya, gak nyangka loh. Cepat. Lidahnya suka kepleset, ih bener banget suka kepleset. Mirip Zara ya suaranya Bril. Kenapa sih banyak yang suka bilang kalau suara Bril tuh mirip ke Zara, emang mirip ya? Kayaknya beda banget. Bril asli suaranya cocok jadi penyiar. Aduh, gak ada cocok-cocoknya. Besok temanya apa nih? Kita nggak usah pakai tema-temaan lah ya, kayak langsung aja gitu spontan, nanti juga tahu ngomong apa. Dengan ini aku mengucapkan sayang Dede Biel. Ih, sayang juga. Zara lebih Sunda suaranya. Kadang ngomongnya kayak nge-rap. Iya emang itu udah kayak penyakit Biel aja gitu. Kadang-kadang kalau ngomong itu kayak kereta, itu emang dari kecil banget. Bahkan dulu Mami Bril kayak pernah cerita, Mama Bril katanya dulu Bril tuh pas belajar ngomong tuh langsung sampai nggak ngerti ngomongnya apa, kayak gitu ngomongnya, kayak belajar ngomong itu kayak cepet gitu loh, kayak ya udah kayak gitu. Besok gak lewat Bril, tergantung Bril nge-tweet pada ngerti atau enggak. Nanti kalian nih kalau misalnya Bril nge-tweet nih, terus kalian yang nonton showroom sekarang kan ngerti kan maksudnya yang hashtag lewat Bril itu segmennya apa kan. Nanti kalau ada yang tanya-tanya kayak bantu jawab boleh ya, para sayang-sayangku, cintaku. Gacor banget Bril masa kecilnya. Sudah kita rumuskan di DM ya Bril, please check. Iya, terima kasih, kalian semua sangat baik kepada Bril. Lihat Bill, gue suka trending topic, yuk bisa yuk. Udah ya, Bill udahan ya semua. Terima kasih banyak yang udah dengerin Bill ngebawel. Makasih juga buat gift-giftnya. Sama tidur semuanya. Good night dan kesehatan juga. Jangan lupa doa sebelum tidur. Sweet dreams, sleep tight, and don't let the bed bugs bite. Dadah. Bye bye. Dadah, see you tomorrow, okay? Dadah semuanya. Bye bye. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Dadah.